Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya, Fahrul Rizki Kurniawan yang akan memoderatori kuliah tamu pada siang hari ini. Di sebelah saya ini sudah ada pemateri, salah satu dosen dari jurusan fisika. Beliau ini adalah orang Lumajang, jadi tetangga saya sebenarnya. Hanya saja berbeda kutub ya. Kalau saya ini kutub utara, kalau Bundur ini kutub selatan. Ya, jadi sama kayak orangnya juga mungkin berbeda kutub. Saya semoga tidak menyinggung pemateri, nanti takutnya langsung pulang ke Dronika. Beliau ini kelahiran, angka cantik lahirannya 19 bulan 9 1988. Sama kayak orang ini. Kita lanjut ke bawah, beliau ini alumni asli dari UM, jadi kakak tingkat kita semua. Masuk di UM pada tahun 2006, mungkin yang di sini masih TK, jadi 2006 sampai 2013 menimba ilmu di UM, jadi alumni real, asli UM, yang kemudian lanjut studi ke University of Groningen. Ada yang tahu Groningen di mana? Enggak ada. Saya mau kasih hadiah kalau tahu, tapi ternyata enggak ada yang tahu. Jadi Groningen ini ada di Belanda. Nanti bisa searching, barangkali nanti yang sudah semester-semester akhir mau ke sana, bisa dicari Groningen itu di mana. Pada pendidikan S3, beliau ini meneliti tentang Investigating Pre-Service Physics Teachers, Development of Physics Identity Through the Use of Multiple Representation. Ya, artinya nanti dicari di internet ya. Intinya adalah bagaimana cara meneliti tentang pre-service teacher, physics teacher, jadi guru fisika. Nah, guru fisika, calon guru fisika. Nah, di sini entah nanti kalian jadi guru apa, tapi sudut pandangnya nanti akan sama. Topik ini tidak akan jauh berbeda dari topik diskusi di kuliah tamu pada siang hari ini, yaitu story shape identity. Nah, jadi kalau di secara harfiah, secara arti, itu adalah cerita membentuk identitas. Identitas apa yang dimaksud sebenarnya? Identitas apa? Apakah yang ada di kartu identitas kita semua? Kita nggak tahu. Maka untuk itu biar tidak lama penasarannya, kita akan persilahkan pemateri hari ini untuk menyampaikan apa sih makna di balik story shape identity. Kita beri tepuk tangan untuk pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Masih bersemangat? Masih. Harus bersemangat gitu ya. Meskipun waktu sudah menunjukkan jam 1, sudah makan siang? Belum. Oke. Hari ini kuliah tamunya, kalau dari judulnya Anda tahu artinya apa? Story Shape Identity. Sepertinya gak ada bau fisikanya ya Bu. Kenapa kok saya tidak menambahkan ada kata-kata fisika di situ supaya memberi kesan-kesan bahwasanya, aduh kalau ada fisikanya nanti mikirnya, aduh fisika lagi. Saya berharap banyak yang hadir dan dari judul yang saya sampaikan bisa membuat Anda termotivasi untuk hadir dan gak takut dengan fisika. Kenapa Bu? Karena sebenarnya kalau nanti kita bicara lebih lanjut dan diskusi tentang saya ngapain sih di Groningen gitu, sebenarnya tujuannya juga akan membantu Anda, adik-adik Anda supaya tidak lagi takut dengan fisika. Sebenarnya saya juga gak takut fisika, aku biasa aja sama fisika. Tapi nanti saya akan sedikit bercerita tentang apa sih yang saya lakukan di sini selama 2 bulan dan saya menemukan apa saja. Oke. Kalau dari judulnya Story Shape Identity, jadi gampangnya kalau dalam bahasa Indonesia itu setiap cerita itu ada maknanya, gitu ya. Jadi kalau Anda artikan secara harfiah dari story cerita, gitu, shape
shape itu apa, membentuk, atau kalau saya aplikasikan di knife seperti pisau itu apa, menajamkan. Identity itu identitas. Apa yang dimaksud dengan identity? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sebelumnya, ketika saya bertanya kepada diri saya sendiri, saya ini bertanyanya kepada saya sendiri dulu, bukan kepada Anda. Nanti ada waktunya saya tanya kepada Anda. Ketika saya bertanya, who am I? Judul film, Bu. Ada yang tahu? Nama Jackie Chan, ya. Who am I? Saya dapat menyebutkan beberapa hal terkait dengan diri saya. Terlalu jauh mungkin ya. Jalan. Saya menyebutkan yang pertama student. Kenapa? Karena saya posisinya sekarang adalah student. Saya siswa. Woman. Saya perempuan. Benar? Iya, benar. Ada yang ragu kalau saya bukan perempuan? Oh, ada yang ragu. Okay. Saya bukan Lucinta Luna ya, yang diragukan keperempuannya. Oke. Okay. Physics teacher. Saya guru fisika. Big sister. Bukan berarti saya badannya besar dan sister gitu ya. Tapi saya punya adik. Artinya saya menjadi kakak perempuan bagi adik-adik saya. Daughter. Saya anak perempuan dari keluarga saya, dari ayah dan ibu saya. Muslim, saya muslim. Pakai jilbab, Bu, kan belum tentu juga. Ada Islam KTP, Bu. Oke. Okay. Indonesian. Paspor saya Indonesia, KTP saya Indonesia. Researcher. Peneliti. Itu sebenarnya sedikit terpaksa ya, karena pekerjaan saya. Oke. Okay. Prospective wife. Wah, di sini Bu Nuril promosi. Ya. Yeah. Karena saya belum nikah. Oke, okay, saya bilang di situ prospective wife. Prospective mom. Karena saya ingin menjadi ibu. Ya, Manda? Oke. Okay. Friendly people. Mungkin beberapa orang mengatakan, bisa jadi ya. Tapi kalau begini Bu Nuril jahat juga sih sebenarnya. Ada lagi? Talkative. Cerewet, Bu Nuril itu banyak bicara. Kalau ada yang pernah masuk di kelas saya, mungkin tahu rasanya talkative sama Bu Nuril. Artinya Bu Nuril banyak bicara. Dan yang terakhir, Nuril. I'm Nuril. Siapa saya? Ini adalah saya. Kalau saya mau menyebutkan spesifikasi lagi, oh, Bu Nuril itu yang begini-begini banyak. Artinya saya nggak bisa menyebutkan dalam satu slide ini. Siapa saya? Tadi sedikit sudah diperkenalkan oleh moderator dan teman-teman HMJ. Di sini. Saya akan sedikit bercerita bagaimana sih perjalanan saya bisa sampai di sini dan di Groningen. Sebelumnya kalau Anda spelling Groningen itu bukan Groningen, bukan begitu ya. Kalau orang Belanda itu spellingnya pakai Groningen. Jadi kalau Anda kesana tanya, I want to go to Groningen, they will not understand. So you have to say, I will go Groningen. So which is the train that going to Groningen? Jadi pakai gitu kan. Kita beruntung kalau orang Indonesia dan khususnya yang Muslim untuk pronunciation beberapa bahasa Belanda itu pakai dan itu bisa. Dan mostly orang Eropa semuanya, ada bagian Eropa yang mana ya, Eropa Utara, Selatan, Utara. Selatan, itu susah ngomongnya gitu. Dan mereka pusing kalau dengar orang ngomong gitu, namanya ada yang sakit nyantol di sini katanya. Jadi saya berangkat dari sebuah sekolah yang nan jauh di sana gitu ya. Mungkin Anda tidak tahu daerah ini dari mana. Tidak tahu ya, jelas tidak tahu, deso. Bisa dilihat SD saya seperti itu. Wow. Nanti Anda akan tahu kenapa sih saya perlu menunjukkan hal yang sepanjang ini gitu. Saya dari desa Krai. Selalu menjadi bahan tertawaan mungkin ya sama Bapak Ibu dosen di sini. Oh, Bu Nuril dari Krai. Mana itu Krai gitu ya.
Rai itu kan mentimun gitu. Ya mana? Ya, tapi sejarah di balik Rai bukan mentimun. Nanti aja tanya di luar ini ya. Oke. Saya dari Rai. Jadi ini di mana saya memulai perjalanan akademik saya. Junior high school di SMP kelihatan ya angkatan tahun berapa? Masih SLTPN, bukan SMP ya. Di mana? Yosowilangun, agak kota dikit. Jadi ini di kecamatan. Tadi di desa, ini di kecamatan. Agak naik dikit lah gitu ya. Mulai bertemu dengan beberapa orang yang dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang mulai kelihatan yang dulunya di SD Krai itu kelihatan agak pinter, di SMP mulai temennya lagi lebih banyak yang pinter, jadi mulai gak kelihatan pinternya. Oke. Senior high school gitu ya. Sudah di kota ini, keren. Sudah mulai di kota, di Lumajang. Yang diaku-aku oleh Pak Rizky tadi ya. Kita kebetulan satu alma mater juga. Jadi saya dan Pak Rizky berasal dari sekolah yang sama. Bedanya kalau tadi saya di Kutub Selatan, dia di Kutub Utara. Tapi ternyata SMA-nya kita sama. Di SMA 2 Lumajang. Graduate program. Saya dari sini. S1 Pendidikan Fisika. Ada yang di sini S1 Pendidikan Fisika, raise your hand please. Ya, bukan berarti yang fisika bukan bolos saya ya, tetap ya. Tetap kita satu jurusan ya. Oke. Nanti Anda akan mengalami seperti ini. Saya enggak menunjukkan foto jurusan tapi foto saya dan teman-teman saya. Anda bisa lihat di situ pakai baju hitam, putih dan alma mater. Itu keramat ya. Mau ngapain Bu itu? Mau ngajar di sekolah, sok-sokan jadi guru. Ya. Anda nanti akan mengalami hal yang sama. Master program masih di sini. Ya ampun Bu, nggak berkembang ya Bu, tetap aja di Malang. Iya, alhamdulillah rezekinya di Malang, gitu ya. Di mana? Di Pasca Sarjana. Anda bisa lihat di sana di depan sendiri, yaitu kampus saya. Ya. Dan alhamdulillah ketika saya melanjutkan sekolah saya yang berikutnya, gitu ya. Ini pun karena terpaksa, sekali lagi terpaksa, karena disuruh Pak Rektor. Ya bener saya tidak mau ya, kalau saya bukan dosen saya nggak mau ya, jauh-jauh ke sana ngapain ya, capek gitu ya. Oke, okay. Di University of Groningen, Belanda, The Netherlands. Ini kampusnya, wow, kayak kampusnya Harry Potter, ya. Ini adalah foto pertama kali yang saya ambil ketika saya sampai di Groningen dengan pembimbing saya. Gak kelihatan kecil di sini, ini saya yang kanan ini. Gak kelihatan ya, saya jadi kecil kalau di situ ya, berbeda dengan aslinya. Jadi ini adalah foto pertama kali yang saya ambil di depan kampus saya. Saya ingat sekali waktu itu hari Minggu saya nyampe, Seninnya kalau misalnya saya foto, diajak jalan-jalan sorenya, Senin sore. Artinya apa? Dalam perjalanan saya di sini dari Krai, tapi maaf ya, Krai juga tercatat di Google Map. Jadi kalau Anda searching Krai ketemu. Jadi masih agak terhormat ya. Mungkin ada yang di sini rumahnya yang tidak tercatat oleh Google Map? Ada. Oke. Enggak masalah gitu ya. Artinya setiap kesempatan itu sama. Tidak hanya melulu yang rumahnya yang tercatat di Google Map. Tapi dari desa pun bisa ternyata saya sampai Belanda. Apakah pernah terpikir Bu sebelumnya ke Belanda? Saya pernah berpikir tentang ke Belanda itu saat di posisi di sini. Waktu itu saya ingat sekali ada kakak kelas saya datang ke SMA. Seperti yang saya ceritakan saat ini. Jadi masnya itu pronunciation-nya pakai G itu dengan... Jadi di Belanda itu ada satu kata yang sama dengan bahasa Indonesia tapi pronunciasinya berbeda. Gratis. Gratis bilangnya kalau di sana. Jadi saya teringat sekali kakak kelas saya itu mempronunciasikan G dengan gitu. Jadi saya, wah kalau ke Belanda bisa belajar kayak gitu nanti. Tapi hanya terlintas sekali aja. Jadi saya sampaikan ke orang tua saya, kalau bisa belajar ke Belanda, bisa belajar bahasa Belanda. Sekarang benar bisa? Bisa. Ya, tapi gak berbedanya gratis aja gitu ya. Kalau di halte ada tulisan gratis gitu, saya berasa kayak ada di halte Indonesia. Wah, ini di Indonesia. Nah, bukan. Jadi dari situ saya mulai terpikir, oh iya,
senang ya kalau bisa kuliah ke luar negeri. Tapi saat itu hanya sekedar lewat aja. Dan mulai semakin menguat, oh ya saya harus sekolah lagi ketika saya sudah masuk di sini dengan sedikit paksaan dari rektor bahwasanya setiap dosen yang masuk setelah tahun berapa? 2008 atau 2010 harus pergi ke luar negeri. Di situ saya memotivasi diri saya harus segera sekolah. Kalau Pak Robi sudah selesai. Ini sih ya. Oke. Pak Rizky nanti ini yang harus di lagi. Nanti jangan kaget kalau 2 tahun lagi dada ya, saya mau sekolah dulu insyaallah. Amin ya Pak Rizky ya. Amin. Ya. Kalau tadi ditanya Pak Rizky, tak ada yang tahu Groningen di mana? Langsung searching Google Maps langsung ketemu. Tapi saya bantu, enggak usah searching sekarang, saya bantu. Jadi di sini. Wow. Jauh ya. Jauh. Jadi sebelum kita ngomong yang serius-serius, kita cerita yang asik-asik dulu begini ya. Jadi kita jalan-jalan ke Groningen. Di sini ada tulisannya 1 day 21 hours. Bohong itu enggak segitu. Jadi pesawatnya kalau perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam itu sekitar 12 jam 40 menit. Di pesawat tuh ngapain aja? Tidur, nonton film. Sebenarnya pengen bekerja tapi sok-sokan tapi enggak bisa. Jadi tidur dan nonton film acaranya di pesawat. Jadi 12 jam dari Jakarta ke Amsterdam. Dari Amsterdam ke Groningen naik kereta 2 jam setengah. Jangan bayangkan kereta di sana dengan kereta di sini berarti dekat ya Bu, 2,5 jam gitu. Kecepatan keretanya berapa ya? 100 berapa atau 200, sekitar 200-an. Jadi itu jaraknya sekitar berapa kilo ya? 500 apa lah, 300 kiloan lah dari Amsterdam ke Groningen. Jadi saya tunjukkan lebih. Nah, di sini. Groningen itu di ujung utara. Amsterdam di sini. Bulan laut berarti Bu. Nggak, nanti muternya sini. Nah, keretanya. Jadi 2 jam setengah dari Schiphol. Kalau Anda jalan-jalan ke museum angkut, kan ada ya, Schiphol Airport. Itu di Amsterdam, Schiphol Airport. Jadi dari sini ke Groningen itu 2 jam setengah. Karena Groningen itu letaknya di paling utara, seringkali Groningen itu disebut sebagai desanya Belanda. Tapi desanya Belanda nanti seperti apa? Saya tunjukkan nanti gambarnya sedikit. Ya. Jadi kalau di buku sejarah Anda kenal The Hague, ini adalah Den Haag. Oh, The Hague, mereka menyebutnya The Hague, itu Den Haag. Di buku sejarah ada ya? Ya, semua pusat, jadi kedutaan dari kedutaan Indonesia, kedutaan beberapa negara, semuanya itu bertempat di Den Haag. Jadi kalau misalkan saya ngurus paspor atau lapor diri itu ke Den Haag. Dari Groningen ke Den Haag, berapa lama Bu? 3 jam naik kereta. Kalau mau beli bakso ke Den Haag, bersyukurlah Anda di sini kalau mau beli bakso tinggal ke depan Semarang. Ya. 10 menit sampai. Saya 3 jam kalau pengen makan bakso. Jadi ada restoran di Den Haag itu yang enak. Itu yang benar-benar rasanya bakso. Loh Bu, ada yang rasa bakso? Iya, nanti Anda akan merasakan kalau sudah punya pengalaman begitu nanti tahu rasanya gimana bakso tidak terasa bakso itu ada. Jadi 3 jam dari Groningen. Dia kota paling besar di bagian utara Belanda, ada sekitar 230.000 penduduk ya. Saya sengaja ini kemarin coba searching iseng-iseng aja saya bandingkan dengan Malang. Karena ketika saya pertama kali sampai di Groningen, teman-teman saya Belanda itu selalu bertanya, Malang itu semana? Dan saya itu selalu bingung cari Wikipedia, ya sebentar ya, tak carikan dulu. Kita kan tidak terbiasa membicarakan Malang itu areanya sekian gitu ya. Jadi kalau orang sana itu sering tanyanya penduduknya berapa, luasnya berapa, buka aja Google ya, ngapain tanya ke saya gitu. Artinya mereka suka membandingkan, dia mereka membayangkan sepadat apa sih Malang, sepadat apa sih kalau dibandingkan dengan Groningen gitu ya. Kalau Anda perhatikan di sini kotanya 83 km persegi, kalau Malang 145. Jauh lebih besar dari Malang kan ya. Jadi bisa Anda bayangkan Groningen itu kecil. Jadi kalau dan kebetulan di Groningen itu banyak orang Indonesia. Kalau saya ke kotanya di pasar atau di bis seringkali ketemu sama orang Indonesia. Ih, jane ning Groningen apa ning Malang gitu ya.
hei mbak, hei, ini orang Indonesia semua gitu. Karena kecil, sering sekali ketemu, ke pasar gitu aja, ada pasar, ada pasar di sana. Jadi ketemu, mesti ketemu sama orang Indonesia, karena banyak mahasiswa Indonesia di sana. Ini sumbernya dari Wikipedia. Sedikit, ini saatnya saya pamer foto gitu katanya ya. Ini stasiunnya Groningen. Ini sayang sekali ini fotonya tidak terlihatan ya wajahnya di sini. Padahal ini salah satu orang penting di universitas. Ada yang menebak gambar ini siapa kira-kira? Ada yang tahu? Itu Pak Markus tuh, nggak kelihatan tapi ya, hanya kelihatan hitam saja. Oke. Ini bukan Jodipan. Rumah warna-warni Jodipan, Bu. Bukan ya, ini di Groningen juga. Dekat tempat tinggal saya. Ini kalau malam, ini kalau siang. Di tempat yang sama. Dan ini saya. Ini saya ambil waktu winter tahun kemarin. Saya mengalami, mendapatkan pengalaman yang berharga. Jadi winter tahun kemarin itu adalah salah satu winter terdingin. Kenapa? Karena di sini coba dilihat, di sini ada semuanya freezing. Jadi danaunya pun freezing. Jadi semua orang, banyak sekali orang Belanda itu main ice skating di atas danau. Di sini kalau dilihat itu ada orangnya sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Orangnya ini aja. Ya. Jadi kanalnya, mereka bermain skating di atas kanal. Dan ini adalah makanan khas Belanda. Perlu saya tunjukkan biar tahu Anda betapa nikmatnya sate di sini, betapa nikmatnya bakso di sini, betapa nikmatnya soto di sini. Di sana nggak ada rasanya. Apa Bu ini? Kok kayak pup ya Bu gitu? Ya, ini kentang. Jadi kentang yang dihancurkan dengan sayuran. Kita nyebutnya stampot. Stampot dari kata stamp dan pot. Jadi dipres gitu ya. Dan daya jadi kentang. Dan ini bukan pup ya, ini tuh daging. Oke. Sedikit. University of Groningen. Anda bisa langsung pergi ke website-nya. Ini saya, foto ini saya ambil waktu malam. Saya pas ya jalan ke kampus malam dapat foto bagus ya di foto gitu ya. Ditunjukkan sekarang. Bisa langsung masuk ke website-nya ini. RUK.nl, mudah sekali. Anda bisa lihat di sini. Dan ketika Anda masukkan, insya Allah ini ya, kalau Anda masukkan nama saya di sini, insya Allah akan muncul nanti. Di situ tertulisnya PhD student. Jadi saya diakui, soalnya diakui di sana sebagai mahasiswa. Dan ini adalah website-nya grup riset saya. Bisa Anda ketikkan ISEC, ISAC, ISEC. Jadi Institute for Science Education and Communication. Ini juga tempat keramat. Saya berharap dalam kurun 2,5 tahun lagi, insya Allah saya bisa duduk di situ dan defense dan bisa segera kembali ke sini. Doakan ya. Sudah ada yang pernah merasakan duduk di sini loh, orang fisika. Ada yang tahu siapa? Pak Nandang. Pak Nandang sudah pernah duduk di sini. Tetap bukursnya tetap. Bentuknya ya begini. Nanti duduk sendiri di sini ditanya-tanya orang 8. Ya. Ini pemanasannya, ditanya-tanyain orang berapa ini. Ini saya, ini pembimbing saya. Ini ada Pak Markus juga di sini. Jadi ini tim saya di sana. Asik ya Bu, ketawa-ketawa terus ya. Oke. Ada yang mengenali foto di sini? Ini siapa? Ada yang kenal? Gak kenal? Nggak terkenal memangnya orang-orang itu. Ini adalah pembimbing saya. Jadi ini saat bimbingan bisa-bisanya selfie Bu Nuril. Dia yang ngajak selfie ya, sudah saya ketawa aja gitu ya. Oke. Bu, kuliahnya bagaimana di sana? Kuliahnya tidak seperti klasikal seperti Anda di kelas Wisdas, tidak seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana belajar mandiri. Jadi mandiri, tiap hari ngantor 9-5 gitu ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 5. Boleh over? Boleh. Kalau ke overan, enggak boleh, disuruh pulang. Ya. Oke. Nah, ini juga asik juga ini ya.
kalau kuliah di Eropa, salah satu negara Eropa, boleh Belanda, boleh Jerman, atau Belgia, nanti visa Anda itu bebas memasuki negara-negara di sekitar Eropa, yang dia masuk Uni Eropa. 5 jam Anda sudah bisa berganti negara, 2 jam sudah bisa berganti negara. Asik ya. Ini, ada yang tahu ini di mana? Eropa, ya betul sekali Eropa. Kenapa fotonya saya tampilkan dulu? Karena saya terinspirasi dari salah satu bapak dosen di sini yang pernah memamerkan foto serupa ke saya. Beliaunya adalah salah satu profesor di sini, Pak Arief. Ya, beliau adalah lulusan Prancis, dipamer di depan saya ini. Saya foto depan atomnya, wah saya bisa juga. Dan sekarang keturutan gitu ya, saya foto di situ. Karena saking kepinginnya, istilahnya balas dendam ya, saya tahu juga di sana gitu ya. Saya kejar, saya cari kampusnya beliau. Ini saya waktu saya di Prancis, ada tulisannya sebenarnya itu De Lille gitu ya. Kampusnya tidak terlalu beda dengan UM, saya godain beliaunya. Ternyata mirip-mirip sama UM gitu ya. Banyak rumputnya, ya kering-kering, ya kotak-kotak gitu, sama aja kayak UM gitu. Tapi bedanya dia di Prancis gitu ya. Iya. Ini Gen. Saya beberapa kali sudah saya kunjungi di Gen. Ini Brussel. Ceritanya Brussel ya, bukan Tulungagung Blitar lagi. Oke, enggak apa-apa. Ini mannequin Peace yang terkenal sekali di Brussel. Itu ceritanya anak kecil yang memipisi sumbu bom kalau nggak salah, atau sumbu yang akhirnya dia tidak terjadi kebakaran, akhirnya itu dia dibuatkan mannequin piece ya, statue, patung. Dan ini Antwerpen, ibu kotanya Belgia ya kalau nggak salah, kurang tahu saya juga lupa, pokoknya itu ya di Antwerpen. Masih traveling Europe, ini bukan Kediri loh ya. Kalau katanya kalau fotonya cuma foto aja bisa ambil Google, Bu. Hoax, kalau enggak ada gunuril, ini ada gunuril tapi kecil aja ya. Ini juga bukan di mana ya? Ada yang beginian. Transmart katanya Pak Robi, benar bukan Transmart ya. Ini juga salah satu kota di Versailles di area Prancis gitu ya. Dan ini adalah Zurich. Zurich itu di mana? Switzerland. Wah, bener jalan-jalan terus ya. Ini di Leuven dong, kan kayak UM ya. Saya nggak di luar negeri kali ini, kayak UM. Ini teman-teman saya, ini salah satunya dosen IPA di sini, Bu Metri, ya dari University of Leuven. Jadi suka kunjung-kunjung, Bu. Kalau seperti kalian mengunjungi teman di UNESA ya, saya begitu. Tapi kunjungnya sekarang di Belgia gitu ya. Weh, ini di Leuven, ini Leuven, ini Hamburg. Hamburg, Jerman. Ketika saya mengunjungi teman saya yang di Bremen, saya nyari fotonya di Bremen, gak ketemu, jadi temennya yang di Hamburg itu. Okay. You can do that. Amin. Wah, pas sendiri di belakang tadi, amin. You can do that. Do you believe that you can do that? Yes, I believe. Yes, I believe. Yeah, I like it so much. Yeah. Okay. How? Scholarship. Saya hanya menyediakan sedikit. Ada beberapa list yang bisa Anda buka website-nya. Banyak. Oh, belum. Banyak gitu ya. Dari LPDP, NESO. NESO itu kalau pengen ke Belanda, ada NESO. NESO Indonesia bisa dibuka. DAAD ini untuk Jerman ya. EC ini kalau salah Erasmus ya, Erasmus. Erasmus itu seluruh Eropa. Ada studi in Japan ya. Jadi di Jepang. Dan ada AAS, Australian Awards. Jadi banyak kesempatan. Dan you can do that gitu ya. Anda bisa melakukannya. Bumbulin dari Krai aja bisa. Anda yang dari Malang apalagi kan gitu. Ya. Ini sesi main-mainnya dan jalan-jalannya yang agak menyenangkan gitu ya. Sekarang juga tetap masih menyenangkan. Sedikit saya akan bercerita, saya ngapain sih di sana, apa sih yang saya lakukan. Mungkin dari beberapa teman-teman yang hadir di sini adalah partisipan atau responden penelitian saya. Iya, saya sudah tahu, Bunda itu penelitinya apa, saya ditanya apa, ya sudah tahu, beberapa. Jadi saya akan sharing sedikit, ngapain sih, nggak hanya jalan-jalan aja ya, tapi juga ada ya jalan-jalan sambil sekolah gitu ya. Tapi dimanfaatkan betul waktunya. Saya ingin bertanya kepada Anda sekarang, who are you? Jangan jawab. Ada tempatnya.
three words please, and then you can go to this website. Coba masuk ke sini, Anda masukkan code ini, dan please describe who are you in three words. Cepat ya, 5 menit, gak sampai, 2 menit. Coba, sudah ada yang masuk? Belum? Code-nya ini? 7440. Ah, offline. Sudah, saya sudah melihat beberapa hasil yang muncul. Yes. Ada lagi? Masih berubah lagi? Oke. Ada lagi? Wow. Ada suami di situ. Masya Allah. Oke. Oh, Pak Rizky ya. Semuanya sudah kejujuran ya, semuanya sudah submit. Oke. Okay. Asik ya? Sudah? Sudah semua? Enggak berubah lagi kok, masih berubah. Oke. Okay. Masih 25, respondennya 28. Saya yakin di sini lebih dari 28 ya. Itu 2345. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lebih ini harusnya 40 lebih ini. Terus jangan-jangan ini yang gak submit gak punya paket data. Anak milenial gak punya paket data. Coba. Sudah? Ada 44 responden. Lebih harusnya kalau saya lihat jumlahnya yang di kelas ini. Oke, okay, kita bahas. Coba kita lihat. Anda, ini oke, okay, enggak apa-apa. Kalau yang belum submit terus lanjutkan ya. Jadi, yang paling besar di sini apa? Student? Iya, bukan. Saya kan siswa. Okay. Kalau saya minta Anda menyebutkan apa sih indikator Anda sebagai siswa? Saya duduk di sini, mendengarkan Bu Nuril, saya punya ATM, ya, kartu mahasiswa. Jadi, saya student, Bu. Ya, ya. Oke, okay, di situ ada ciri yang melekat pada Anda. Oke, okay. Muslim. Tadi mostly di sini orangnya Muslim semua. Oke, okay. Ada lagi woman. Ah oh, ya, banyak wanitanya ya. Oke. Okay. Ada lagi daughter, anak perempuan, mahasiswi. Oke, okay, mahasiswi kita ke student ya. Apa lagi? Suami tadi. DSM. Suami mana suami tadi? Ah, oh, suaminya. Suaminya ketindes karena cuma satu, Pak Rizky aja ya, saja. Oke, okay. I'm winner. Sampai di sini ada bisa, religious, just me. Ini ambigu ini, just me. If you ask me who am I will give the answer. Just me, ma'am. Ya, me-nya itu definisikan, gitu ya. Oke, okay. Hebat,
di sini? Wow. Ada yang ketawa, ini apa ini? Untung ya di sini enggak ketahuan yang wah kakak-kakak ini siapa gitu, enggak ketahuan ya. Untungnya. Oke. Okay. Artinya setiap orang itu bisa mendefinisikan dirinya masing-masing gitu ya. Itu adalah salah satu bagian identity. Itu identitas yang melekat pada diri Anda. Oke. Okay. Masih berubah terus. Nah, kita bicara sekarang tentang identity. Being recognized as a certain kind of person. Jadi dikenali sebagai seseorang dengan jenis tertentu. Tadi ada yang ngomong perempuan, pas saya artikan bahasa Indonesia seperti itu. Recognized as certain kind of person. Jadi orang tertentu. Tertentu apa? Muslim. Wanita, Bu? Ya. Student, Bu? Ya. Ini teori yang disampaikan oleh Guy tahun 2000. Ya. Spesifik lagi, Guy menyatakan ada 4 macam identity itu. Ada nature identity, ada woman and man, gitu ya. Anda tidak bisa mengubah loh, kecuali Lucita Luna ya, lupakan. Dari ini yang dari alam, dari sononya, gitu ya. Saya ingin hitam, mau saya putihkan bisa? Ya bisa, tapi itu sifatnya bukan permanen kan gitu ya. Itu nature identity katanya Ki. Ada lagi institutional identity. Anda siswa, karena saya terdaftar di UM sebagai mahasiswa Bu. Iya. Ada lagi discursive identity. Ada yang ngomong tadi di sana ada yang menyebutkan hebat, gitu ya. Saya mungkin kokok-kokok itu mungkin lebih ke, oh saya suka tertawa, gitu. Artinya identitas yang terbentuk ketika ada Anda interaksi dengan orang lain. Oh si A ini caring orangnya, penyabar, pemarah. Itu Anda merasakan sendiri, tapi juga dari rekognisi dari orang lain. Yang membentuk identitas itu siapa? Anda. Anda sendiri ya Anda merasakan, tapi juga dari dorongan orang lain. Ada lagi affinity identity. Ini lebih ke saya Muslim. Contohnya ya saya Muslim. Anda Kristen. Oke. Di situ ada belief di situ. Kesetiaan. Artinya saya percaya, saya menghargai apa yang saya percaya, gitu ya. Jadi saya Muslim. Di sini ada kelompok-kelompok tertentu. Based on interest bisa dikatakan begitu. Lebih ke ketertarikan kalau kita ngomong masalah affinity identity. Bu, apa sih kaitannya dengan fisika sebenarnya? Oke. Ini masih dari Ki. Karena saya ngomongnya itu identity secara umum. Nah, sekarang pengen spesifik lagi ke fisika. Apa kalau dikaitkan dengan fisika, identity yang seperti apa? Coba sekarang, what do you think about physics? Saya punya survei lagi. Masuk ke itu lagi tetap yang tadi. Ini swab survei ya. Still, ya. Yeah. Oke. Okay. Kodenya berapa tadi? 14, 95, 17. Coba kita tangkap lagi apa yang ada di persepsi Anda tentang fisika. Belum ada yang masuk? Jangan-jangan kuotanya habis. Gak usah nyontek, itu berdasarkan pikiran Anda sendiri, coba. Ayo. Buruan. Asik. Wow, muncul nama di situ. Oke. Okay. Nice, gitu ya. Membingungkan, rumit, rumus, seru, asik, Pak Sutopo. Oke, okay. Ini masih lagi Pak Sutopo, ini tersangka ini ya. Oke. Okay. Ada lagi. Masih dua orang. What do you think about physics?
tidak tahu ini siapa yang sakit, tidak ada namanya kok nanti, tenang aja, HP-nya nggak keluar nama toh. Funny, alam, konseptual, nice, rumit, wonderful, keren, menarik, Masya Allah gitu ya. Oke, Masya Allah. Oke. Oke, udah sesuai dengan prediksi ya. Jadi yang muncul pertama ini yang paling besar, rumus. Ini persepsinya negatif atau positif? Negatif ya, kesannya rumus saja fisika. Oke, amazing, positif ya kesini ya. Saya menangkap sesuatu yang positif dari kata amazing, menantang. Oke, bisa negatif, bisa positif, menyenangkan. Ada yang mau tahu apa ini ya? Terus konsep, interesting, menyenangkan. Oke. Artinya setiap dari Anda punya persepsi tentang fisika. Ini yang melekat pada fisika, benarkah yang melekat pada fisika itu seperti ini? Iya, sejauh ini benar Bu. Ada rumus, ya pasti. Apalagi yang kita ngomong teman-teman kita yang ada di fisika. Apa maksudnya integral PDV, integral F.S apa gitu ya, F.S apa gitu ya. Tapi di sini ada sesuatu yang positif, menyenangkan, menantang, dia tetap berada di tengah dan oke. Oke. Artinya semua orang itu punya, boleh berpendapat, boleh. Tapi sekarang bagaimana sih kita bisa membuat citra positif terhadap fisika? Anda pernah bertanya ke teman Anda, ditanya teman Anda, kamu jurusan apa fisika? Wow, gitu. Iya. Wow-nya positif atau negatif? Kadang ya agak positif, Bu, tapi kadang ya iso, gitu ya. Oke. Artinya di situ ada sesuatu yang negatif di fisika itu. Nah, di sini bagaimana bisa menciptakan sesuatu yang positif dalam fisika, itu salah satu yang menjadi ujung akhir penelitian saya. Bagaimana Bu? Ya makanya dicari, kenapa? Supaya bisa positif itu seperti apa? Oke. Nanti kalau kita fokus ke fisika, maka kita akan masuk ke, ada yang istilah namanya lagi itu physics identity. Jadi itu identitas fisika. Ini ya, yang Anda peroleh tadi, ada beberapa yang muncul kan tadi? Ini hasil penelitian orang sebelumnya sudah ada yang menyatakan ini, seperti ini. Sesuai dengan yang diperoleh tadi juga, kan gitu ya. Saya sebenarnya langsung punya pertanyaan satu hal lagi. Tapi ini saya ditegur sama komite ini ya. What is the most fascinated experience that involves physics? Apa pengalaman fisika yang paling menyenangkan, bukan menyenangkan, fascinated itu yang kalau di hati itu cetar-cetar gitu ya, apa ya, ledak-ledak gitu di hati. Ada yang punya pengalaman begitu? Ada yang mau sharing dengan teman-teman di sini? Malu-malu pasti ya. Kalau singkat aja, coba masuk ke sini lagi, tuliskan secara singkat aja apa pengalaman fisika Anda yang begitu membuncah di hati Anda sebelum saya nanti masuk ke frameworknya physics identity. Nanti kita lihat responnya. 19.5573. Oke. Wow. Oke, mulai muncul. Asik ya ternyata ya. Ketawa sendiri ya semuanya. Relativitas nilai 0. Pak Robi ganteng, Masya Allah.
itu suami orang cuy. Ya. Salah konsep. Pak Robi ganteng lagi. Ya, banyak sekali Pak Robi ganteng ya. Pak Robi ini ya fansnya. Oke. Kok enggak ada yang Pak Rizky ganteng? Demonstrasi sama Pak Sutopo ketika dijelaskan dengan dosen yang enak, merenung sampai apa ini? Payudi. Oh. Asik. Merenung sama Pak Yudi. Dosennya subhanallah ketemu idola. Penurunan rumus yang ribet. Oke. Okay. Sebenarnya saya itu berharapnya Anda itu ngomong fisikanya. Lah kok ngomongnya ini dosen semuanya bagaimana ini ya. Oke, okay. Tertarik jika pendidiknya membawakan dengan asik. Oke, okay. Ini mungkin kalau kita ngomong gurunya asik gitu ya. Schrodinger's. Oke. Membuat mini Tesla coil. Wah, keren ini ya. Berarti dia berhasil membuat mini Tesla coil. Oke. Okay. Okay. Ikut olimpiade dan gak bisa apa-apa. Oke. Okay. Artinya Anda punya pengalaman semua. Setiap individu punya pengalaman. Dan di semua pengalaman itu ada cerita di situ kan ya. Anda setelah tahu fisika seperti itu, mungkin ada beberapa dari Anda yang semakin negatif ke fisika. Ada yang merasa mungkin saya semakin tertantang. Gitu ya. Kita hentikan ini ya. Semakin menggilanya nanti. Oke. Okay. Jadi apa sih gitu ya basic identity itu? Selain terkait dengan dosennya dan pengajarnya, Anda tadi fokusnya ke Pak Robi dan Pak Yudi, Pak Topo. Oke. Okay. Nanti saya sampaikan ke beliau. Ini adalah framework yang dikemukakan oleh Hazari. Ini adalah framework pertama yang saya gunakan dalam penelitian saya. Jadi berangkat dari students identity. Ada personal identity, jadi terhadap masing-masing individu itu punya personal masing-masing gitu ya. Ada social identity, ada identification with physics. Nah, di situ fokus saya, karena saya adalah pengajar di fisika, jadi mengerucut mengambil di bagian itu. Kalau lebih lanjut di pecah lagi di situ identification with physics terkait dengan performance. Jadi performance itu perform, berarti bagaimana Anda menyelesaikan masalah fisika, bagaimana Anda bersikap di kelas fisika. Competence, bagaimana nilai Anda, bu nilai bukan segalanya, ya. Tapi itu salah satu indikator Anda bisa dikatakan memiliki positive physics identity atau negative physics identity. Gitu ya. Ada interest, ketertarikan. Jadi saya ingin belajar fisika, tapi saya nggak bisa. Bagaimana kalau seperti itu? Butuh proses katanya. Iya. Balik lagi judulnya tadi apa? Story shape identity. Semuanya itu ada proses. Dan ketika Anda berproses di situ dengan baik, pasti nanti akan membentuk, menghasilkan sesuatu. Ada lagi terakhir recognition dari teman Anda. Jadi recognition ini tidak hanya dari diri Anda sendiri, tapi juga dari orang tua, teman Anda. Nah, di situ. Ada pengakuan, receive, jadi ada penerimaan dari teman Anda. Oh itu loh, si A itu loh, pinter. Enggak, iya biasa aja. Biasa seperti itu. Tapi didukung dari apa? Dari komponen performance dan kompetensinya. Ketika di kelas seperti apa? Oke, ini framework yang disampaikan oleh Hazari. Jadi dari penelitian sebelumnya sudah ada, apa saja yang mempengaruhi physics identity-nya seorang siswa itu? Kelas yang fokus pada conceptual understanding, adanya aktivitas lab, adanya diskusi yang terkait dengan relevant science dalam kelas. Jadi manfaat menjadi seorang scientist dan encouraging student to take science classes. Ini yang bisa membangun positive physics identity di dalam kelas, gitu ya. Di dalam, bukan kelas ini, high school physics teacher. Jadi yang bisa dikontrol oleh guru fisika saat Anda SMA. Terus kenapa kok masih diteliti? What are missing? Gitu ya. Kenapa? Dari literatur yang sudah ada saat ini,
belum terjawab spesifikasi classroom practice seperti apa yang bisa membantu siswa untuk develop physics, positive physics identity. Di situ fokus penelitian saya. Dari yang sudah ada seperti itu, tapi detailnya itu classroom practice seperti apa. Kalau mungkin teman-teman di sini menjadi responden saya ketika di kelas, saya mati, oh begini, saya mulai dilanjut. Kelas yang paling terkesan di kelas saat belajar itu apa? Artinya apa? Itu yang memberikan apa? Noda di kepala Anda. Yang ini loh Bu, aktivitasnya yang ini. Classroom practice, saya lebih fokus ke multiple representation. Karena apa? Karena saya di sini mencoba, kalau di fisika pasti melibatkan multiple representasi. Artinya apa? Fisika nggak hanya belajar dengan persamaan, rumus, tapi juga menggunakan berbagai macam. Dan riset sebelumnya tentang multiple representasi itu sudah banyak yang bisa membangun interest, conceptual understanding, dan bagaimana siswa bisa membantu untuk problem solving itu sudah banyak. Jadi saya membidiknya di situ. Ini beberapa hasil tangkapan saya di kelas. Jadi ada ini video, ini gambar, ini rumus, ini anak-anak demonstrasi, ini menjelaskan gambar, ini hasil catatannya siswa. Karena untuk belajar sains dengan efektif, meaningful understanding, jadi pembelajaran bermakna. Karena itu saya tanya, yang mengenal itu apa sih saat belajar fisika? Need preferences, jadi kebutuhan dan preferences, apa? Pilihan. Bu, saya itu nggak bisa belajar matematika, bu, saya itu kalau ada gambarnya itu lebih mudah. Artinya di situ ada preferences, ya. Range of assessment, jadi ada penilaian. Dan nature of science, nah ini yang disampaikan oleh pakarnya representasi ini, Tytler, Waltrip, dan Griffith. Oke, what for? Apa sih tujuannya? Mulia sekali ya. Jadi memberikan kontribusi pada framework physics identity, bagaimana bisa memberikan positive physics identity di, jadi bisa menyumbangkan di, berkontribusi di frameworknya physics identity, khususnya di classroom practice. Tujuannya apa? Nanti ketika Anda menjadi calon guru bisa memberikan positive vibes, positive physics vibes ke siswa Anda. Harapannya semakin banyak siswa yang suka dengan fisika, artinya bidang fisika juga nanti akan semakin berkembang. Ya. Karena saya percaya, gitu ya, ini juga frameworknya sudah disampaikan oleh pakarnya science teacher identity. Karena Anda adalah bagian dari science teacher identity, science teacher di sini ada physics prospective physics teacher, Anda bagian dari sini. Karena science teacher identity as life experiences, jadi selalu berkembang dan berproses. Itu. Terakhir, saya ingin sampaikan ini, gitu ya. We can do our best even though it is not always to be the best. Artinya apa? Kita bisa melakukan yang terbaik dari diri kita, meskipun tidak selalu menjadi yang terbaik. Terakhir dari saya ini, dan terima kasih. Ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang mana untuk pemateri kita hari ini? Seru ya? Jadi sekilas yang saya tangkap dari pemateri kita adalah bagaimana mewujudkan suatu kelas yang bisa membawa fisika itu memperoleh kesan yang baik. Jadi sebagai guru-guru di sini juga harusnya berusaha untuk menciptakan kelas yang image-nya fisika yang serem, yang gak asik, gak seru, itu harus bisa dirubah menjadi image fisika yang lebih baik. Setuju semuanya? Setuju. Yeah. Tugasnya calon guru. Yang bukan calon guru juga harus begitu, artinya spread love gitu ya. Jadi love physics. Sepertinya yang barusan diucapkan Bu Nuril itu sangat menginspirasi gitu. Entah kita yang kurang bijak atau mungkin kita sudah belajar dari orang yang lebih bijak dari kita. Oke, untuk menambah apa yang sudah kita peroleh hari ini, dipersilakan 3 pertanyaan untuk termin pertama. Ada yang termin pertama dan yang terakhir maksud saya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Gak
Bahasa Indonesia enggak apa-apa, enggak harus bahasa Belanda, tenang aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Ridhatul Adha dari Pendidikan Fisika Offering AC 2018. Saya mau bertanya Bu Nuril, selain terpaksa untuk kuliah ke Belanda, apakah ada alasan lain? Apakah mungkin Bu Nuril ingin mengembangkan pengetahuannya Bu Nuril supaya nantinya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, atau apakah ada alasan lainnya? Terus kenapa kok Bu Nuril pilihnya itu ke Belanda gitu? Kenapa enggak ke Jerman atau ke Jepang mungkin? Itu aja sih mungkin. Oh ya, satu lagi. Kuliah S3 itu apakah sama dengan kayak kuliah kita itu, selain yang jenengan sampaikan tadi belajar sendiri itu, apakah ada perbedaan lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu pertanyaan, beri tepuk tangan untuk rekan kalian. Itu ya, mungkin mau langsung dijawab atau perlu berpikir? Langsung dijawab aja, takut lupa nanti. Oke. Yang pertama, motivasinya sekolah di luar negeri selain terpaksa. Oke, karena saya sudah teken kontrak, menyadari bahwasanya harus ya. Sebenarnya kalau merenung lebih dalam lagi, tidak hanya karena terpaksa, karena saya merasa ada tanggung jawab besar di pundak saya. Karena saya di sini pengajar terutama ada mahasiswa, katanya kalau dibahasakan harfiah mahasiswa, mahanya siswa gitu ya. Kalau dosennya tidak berkompeten, maka apa yang terjadi dengan mahasiswanya? Bagaimana kita bisa menghasilkan mahasiswa berkompeten kalau dosennya kurang berkompeten? Artinya dari situ saya motivasi diri saya harus segera sekolah. Harus segera sekolah dan harus di luar negeri. Selain karena kontrak ya, saya merefleksi diri saya. Bukan berarti saya di dalam negeri jelek, enggak. Tapi pengalamannya akan terasa sangat berbeda ketika saya sekolah di luar negeri. Jadi itu. Ya. Kenapa Groningen? Kok bukan Jerman, Bu? Karena saya diterimanya di Groningen. Jadi saya itu melamar di 4 benua. Jadi saya melamar di Taiwan, di Australia, di New Zealand kalau nggak salah. Australia tapi yang bawah. Tasmania. Di Amerika, saya melamar di Amerika. Di Belanda saya melamar 2. Ada di Twente dan di Groningen. Yang menjawab dari mana? Dari Taiwan. Taiwan mau bersedia menerima saya. Di Tasmania pun iya. Tapi dengan submit saya harus ada proposal yang harus saya submit. Tapi di Groningen ini juga menerima, tapi lebih positif gitu kelihatannya daripada yang lain. Karena beberapa dosen menyarankan, coba Taiwan alternatif terakhir. Bukan berarti Taiwan itu jelek, tapi kalau dari sisi pendidikan, kamu biar punya wawasannya lebih besar itu di daerah Eropa atau di Amerika, kalau bisa ke sana. Di Taiwan itu yang maju tekniknya. Jadi kalau teknik mungkin banyak yang ke Taiwan gitu ya, karena emang di sana maju. Dan alhamdulillah saya diterima di Groningen. Kuliah S3 bagaimana Bu? Kuliah S3 itu bukan klasikal tapi lebih ke mandiri. Jadi saya di sana tiap hari masuk Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 wajibnya. Jadi jam 9 pagi pulangnya jam 5. Saya disediakan ruangan sendiri, bukan ruangan sendiri, meja sendiri. Jadi satu ruangan sharing dengan teman dari Belgia, dari Gris, dari Indonesia satu, Pak Latiful, tadi ada mungkin gambarnya pakai batik, itu adalah orang Indonesia ya. Di Pak Latiful itu dosen matematika yang satu institut dengan saya. Dari satu lagi, 4 orang. Belanda, Gris, Pak Latif, dan saya. Oke, ada 4 orang dalam satu ruangan. Kita sediakan satu meja dan komputer, dan kita diberikan fasilitas oleh universitas. Kamu butuh apa? Benar-benar didukung. Gitu ya. Jadi setiap hari ngapain Bu? Baca. Masa Bu baca aja? Ada yang tanya mungkin berapa lama Bu mundur kuliah PhD itu? 4 tahun. 4 tahun baca aja, baca apa Bu gitu. Membaca dan menulis. Jadi diharapkan luaran ketika setelah S3 itu ada publikasi terkait dengan jurnal, ya proceeding conference gitu ya. Begitu. Jadi ada conference, ada setiap 2 minggu sekali saya ada group meeting. Jadi ketemu dengan teman-teman satu grup, kita diskusi, ada topik tertentu yang kita diskusikan. Nah, di situ saya merasa saya itu orang Indonesia sekali.
apa maksudnya orang Indonesia? Orang Indonesia itu cenderung pendiam, terus nggak mau ngomong kalau nggak diselentik, ya. Itu sebenarnya itu jelek ya. Kalau Anda nanti, karena saya tidak punya pengalaman kuliah di luar negeri, begitu ketika S3 saya di luar negeri benar-benar kaget ketika melihat teman-teman seperti itu. Jadi kalau di Belanda, ketika ada guest lecture seperti ini, tidak ada sesi yang pertama saya ngomong, gitu nggak ada. Jadi ya, if you have question, just raise your hand and then give the answer directly. Jadi langsung. Jadi ketika ngomong, itu nggak bener, langsung. Nggak ada tag yang ngaling-ngaling gitu ya. Itu orang Belanda. Itu terkenalnya orang Belanda rude, R-U-D-E, tidak sopan. Tapi ada positifnya. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Pembimbing saya yang pertama itu dari Greece, dari Cyprus, beliaunya lebih agak kalem dikit. Yang kedua dari Belanda. Kalau sudah beliaunya itu merasa ini nggak sesuai, ya sudah langsung. Nurin, I cannot understand what you wrote here. Bagaimana ada bimbingan dapat kata-kata begitu ya, Bo? Pulang lah ya, wis. Terseyek-seyek gitu. Nggak ngerti ya, yang nulis apa gitu, katanya gitu. Itu, kuliah S3 seperti itu. Kalau untuk master, ada dua macam. Ini saya sharing untuk master ya. Nanti Anda kan jenjang terdekat adalah master ya. Kalau master ada dua. Jadi ada yang based on research, ada yang based on course. Jadi kalau yang course itu biasanya 1 tahun ada course aja gitu ya. Jadi ada kuliah selama 1 tahun, nanti ada tes pekan blok gitu kalau salah pengalaman teman saya yang di Groningen. Jadi 3 bulan ada blok pertama, blok kedua, blok ketiga gitu. Dan kalau ada yang riset, berarti nanti ada course selama sekian tenggang tertentu. Nanti 6 bulan terakhir dia ada riset atau dia kayak magang gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk Bu Nuril, beri tepuk tangan untuk pemater kita. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin bagi yang masih punya pertanyaan atau mau pengen bertanya lebih lanjut, apa sih kuliah di luar negeri itu, bagaimana kuliah di Belanda atau dan lain-lain tentang Bu Nuril dan studinya, bisa langsung menemui beliau nanti setelah ini. Dan waktunya terbatas karena beliau minggu depan ya Bu akan bertolak lagi ke Groningen. Gitu, jadi untuk kelancaran studi beliau kita berikan doa kepada beliau agar bisa selesaikan studinya dengan cepat dan segera kembali untuk membagikan ilmunya kepada kita semua di sini. Itulah. Cukup dari kami, saya akhiri. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menginspirasi para calon guru semua, para generasi muda kita semua untuk mengarahkan Indonesia ke jenjang yang lebih baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.